Meskipun menggunakan kondom, hubungan intim atau berjima dengan istri tetap terasa nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu tulisan yang berjudul Hatta ma'astikhdamil waqid dhakari la tazalul alaqatul hamimah mumti'atan. Kayfiyyatu istikhdamil waqid dhakari duna ayyas lubakum mut'atul jima'i. Cara menggunakan kondom tanpa menghilangkan nikmatnya berjima. Ya'taqidu meyakini al-kathiruna siapa kebanyakan lelaki an-nastikhdam al-waqid dhakari bahwasannya menggunakan kondom yuqallilu adalah mempersedikit mimut'ati mumarasatil jinsi dari kenikmatannya berhubungan seks. Lakinnahu tetapi fil waqi'i dalam realitanya laisa kadzalika tidak sedemikian. Jadi tema besar pada kali ini adalah meskipun suami menggunakan kondom, tetap hubungan intimnya bersama istrinya tetap memberikan kenikmatan. Cara menggunakan kondom tanpa menghilangkan kenikmatannya berjima bersama pasangan halal kita seperti apa? Kita akan mengkaji ini. Ternyata kebanyakan lelaki meyakini bahwasannya menggunakan kondom itu meminimalisir atau mempersedikit nikmatnya berjima. Akan tetapi realitanya tidak sedemikian. Yatimmu terrealisasi istikhdamul waqid dhakari apa penggunaan kondom min qibali zawjaini dari pasangan suami istri. Alladzaini yang keduanya lam yukhattita lil hamli belum merencanakan kehamilan. Walakin tetapi min nahiyatin ukhra dari sisi yang lain la yazalu yarghabu fi mumarasatil jinsi ma'a syarikihi. Tetapi sang suami masih ingin untuk mempraktikkan hubungan seks bersama pasangan halalnya bersama istrinya. Li'annahu juz'un min ihtiyajati zawjaini. Karena memang jima itu adalah bagian dari kebutuhan pasangan suami istri. Hatta tudrika dhalika hingga engkau mendapatkan semua itu. Summaf'al at-taliyah, maka lakukanlah berikut ini. Penggunaan kondom bagi pasangan suami istri, khususnya mereka yang belum merencanakan kehamilan, ini termasuk hal yang diperlukan. Tetapi di sisi lain, pasangan suami istri atau sang suami masih ingin berjima, masih ingin menikmati jima, tapi tidak pengen hamil. Hal itu bisa dimaklumi karena jima ini adalah termasuk bagian dari kebutuhan pasangan suami istri. Untuk mewujudkan itu semua, maka lakukan berikut ini. Apa itu? Al-ula yang pertama, kum lakukan bi'alaqatikal hamima, hubungan intimmu. Kal mu'tadi seperti biasanya, wala yazalu yata'ayyanu 'alaikal hufadhu. Kamu tetap harus menjaga alal mughazalati sakhinati pada cumbu rayu yang hot. Hatta tuthira az-zawjata 'alal fawri hingga sang istri cepat terangsang. Jadi yang pertama tetap lakukan hubungan intim seperti biasa, tapi tetap harus ada cumbu rayu. Cumbu istri kalian dengan cumbu yang dahsyat, cumbu yang hot, sampai istri itu betul-betul terangsang. Pada kondisi ini, sang suami belum memakai kondomnya. Kok bisa begitu? Hal ini bisa dipahami dari redaksi berikut ini. Wathaniyatu yang kedua, al-qiyamu melakukan bil-ilaji penetrasi atau memasukkan zakar ke dalam farji. Hatta tablugha hingga mencapai az-zawjatu istri, zirwataha pada klimaksnya. Wahuzatal jima'i dan orgasmenya. Kemudian yang kedua, tetap lakukan penetrasi. Masukkan zakarmu pada istrimu karena ia sudah terangsang dengan dahsyat. Sampai istri ini betul-betul puas. Ia sudah mencapai klimaks dan orgasmenya. Sampai ia keluar maninya. Kemudian setelah itu, baru masuk langkah yang ketiga. Wathalithatu yang ketiga,
ba'da huzzatil jima'i li zaujati, setelah istri ini sudah orgasme, sudah keluar maninya, qum bi ikhraji qadibika minal mahbal, maka lakukanlah olehmu, keluarkan batang penismu dari farji istrimu. Karena istri sudah klimaks, sudah orgasme, keluarkan batang penis itu, thumma da'al waqiya dzakari ala qadibik, lalu pasangkan kondom pada batang penismu. Thumma adkhil al-qadib alladhi tamma tarkibuhu ma'al waqiya dzakari, kemudian masukkan batang penis yang sudah diberi kondom ila mahbali zaujatik, ke vagina istrimu. Jadi setelah istri itu orgasme, sudah muncrat maninya, keluarkan batang penis itu, lalu batang penis itu kamu pasangkan kondom. Setelah kamu pasangi kondom, lalu masukkan lagi, penetrasikan lagi ke vagina istrimu. Wa yumkinuka al-qiyamu bil qadhfi. Nah, kamu sudah bisa memuncratkan manimu, hatta tasila ila huzzatil jima'i, hingga engkau sampai pada klimaksmu, sampai pada orgasmemu. Setelah zakar atau penis itu dilepas dari farji istri karena istri sudah puas, maka pasangi kondom. Setelah penis itu dipasangi kondom, lalu penetrasi lagi, masukkan lagi ke dalam farji. Nah, pada kondisi ini kamu sudah bisa memuncratkan manimu, kamu sudah bisa orgasme, bisa klimaks. Dari sini akhirnya kita paham, ternyata hubungan intim yang menggunakan kondom tetap tidak merubah rasa nikmat berhubungan. Seperti itu. Tapi di sini ada tambih, ada peringatan. Tambihun, peringatan, lakin hadhi tariqah, tetapi cara ini. La yumkinul qiyamu biha, tidak dapat dilakukan, lil askhasil ladzina yaqdhifuna qoblal awan, bagi mereka yang ejakulasi dini, atau mereka yang mengalami muncratnya mani sebelum waktunya. Fala yazalu yata'ayyanu alaihim, maka mereka tetap harus istikhadamul waqid zakari, menggunakan kondom, bad'an, dimulai, min bidayatil ilaji, semenjak memulai penetrasi. Tapi cara ini tidak tepat ketika digunakan para suami atau para lelaki yang mengalami ejakulasi dini, mengalami pemuncratan mani sebelum waktunya. Mereka tetap harus menggunakan kondom semenjak memulai penetrasinya, semenjak memasukkan zakar ke dalam farji istrinya. Kenapa harus seperti itu? Karena ada masalah bagi dirinya. Apa itu? Muncratnya mani sebelum waktunya atau ejakulasi dini. Karena kalau mereka menggunakan cara ini, maka kemungkinan kuatnya spermanya atau maninya akan muncrat ke dalam farji istrinya, sementara mereka masih belum merencanakan kehamilan. Paham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.